Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Perkutut Kelangenan akan menampilkan dua perkutut. Jadi biasanya sedulur-sedulur itu, khususnya saya ketika pemula itu, perkutut itu kan sama, saya anggap sama semua. Padahal beda-beda gitu loh. Jadi ketika pas cari perkutut, pas ngombyok itu sampai dipilih gitu loh. Kan dulunya saya suruh milihin teman saya. Nah, wong kutut kayak gitu kayaknya sama semua dipilih kayak gitu. Dan akhirnya terjawab ya setelah mempelajari berbagai macam jenis perkutut. Oh gitu. Berarti tiap kutut itu punya tangguh. Makanya ketika ada tangguh itu ada pembedanya gitu loh. Enggak hanya perkutut itu, maksudnya perkutut itu sama ratakan perkutut ya perkutut kan, tetapi ada bedanya. Dia meliputi ada diantaranya tangguh itu ya ada Mataram, ada Majapahit, Tuban, Demak gitu. Dan ini saya akan menampilkan dua perkutut yang beda ules. Jadi beda ules ini otomatis beda tangguh gitu ya. Jadi untuk sedulur-sedulur khususnya yang pemula seperti saya paling enggak bisa lah melihat dua perkutut ini intinya beda gitu. Beda dari ules atau bulu gitu ya. Jadi saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat. Nah, ini beda kan? Yang satu cerah, yang satu gelap. Ayo, kira-kira ini tangguh mana? Ini PR untuk yang menonton. Yang hitam, yang gelap itu tangguhnya mana? Ayo. Terus yang terang itu tangguh mana? Ya, intinya ini ulas satu bulu itu tetap beda. Jadi saya ambil dua perkutut yang beda ules atau beda warna bulu atau beda tangguh. Ini yang paling jelas untuk membedakan perkutut. Dua perkutut ini pasti beda dong untuk warnanya. Nggih, ngoten nggih, sedulur-sedulur. Dari saya umpamanya ada salah, pasti punya salah. Saya minta maaf. Bila ada yang kurang pas, mohon ditambahi di komen, karena saya juga pemula untuk babakan atau masalah perkutut. Masih belajar, masih paut, masih bodoh. Saya Alireki, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.